Richie Panagota with Watermelon, Ready to Serve Now. Pokoknya cowok, 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 cowok. Tebak-tebakan ya. Iya. Tada. Dessertnya apa? Ana nyebutnya coklat, aku buah. Dan lihat, ini apa? Buah. Ini apa? Buah. Ini apa? Buah. Ini panakota kan ya? Ayo, ayo, ayo. Ini apa namanya? Leci panakota. Leci panakota. Dan itu lembut banget dan enak banget. Dan tadi nyobain, baru pertama nyobain namanya Red Currant itu. Ternyata asam banget, tapi dipadu dengan lecinya jadi manis banget. Dan sausnya itu watermelon sama sereh. Jadi segar banget. Jadi intinya itu enak banget kuadrat. Di situ ada kuah, kuah watermelon. Aduh, aku sampai tanya, ini adanya di mana? Terus ini gimana cara bikinnya? Aduh, itu enak banget sih. Sampai abis duluan, kayaknya semua makanan gue tadi abis duluan, saking enaknya gitu. So, gimana ya, jadi manis, terus creamy, oh enak banget ya. Dan mereka sampai habis semuanya dimakan. Oke, ini last bite aku. Resolusi 2015 kali ini apa dong? Enggak, ya enggak muluk-muluk juga, masih sama seperti 2014. Oh, berarti belum tercapai ya 2014? Udah tercapai, cuman dijalanin lagi kayak gitu. Oh, kamu di jalan yang salah sekarang? Ah, jangan dong. Oh, salah ya? Ya kira mau dibenerin jalan. Masih jalan yang benar. Seperti tadi orang Lombok apa? Berhati lurus. Nah. Emang ini bengkok banget ya, emang. Lurus, bengkok lagi, Emang tadi yang tebak-tebakan hadiahnya apa? Hah, nggak tahu sih. Kita udah deal ya, udah jelas. Loh, nih. Kirain tadi cuma bercanda. Pemirsa Indonesia udah lihat. Nggak dong, nggak bercanda. Dealnya udah bener banget. Hadiahnya? Hadiahnya yang kalah ngikutin yang menang. Jadi aku nggak akan muluk-muluk. Kekalahanku waktu nebak santan tadi aku limpahkan ke anak ya udah jadi gini aja, aku jurinya biar adil, dua-duanya bantuin aku nyuci. Biar adil. Biar adil. Ya udah, thank you so much for kami. Sama-sama, Chef. Abis ini langsung menuju dapur buat cuci piring. Oke, okay, fine. Aku yang beresin meja ya. Oke. Sampai jumpa di dapur. Kira saya minta mereka untuk cuci bareng sisa makanan hari ini, piring-piringnya. Airnya sedikit aja, jangan buang-buang. Oke. Okay. Okay. Aku beresin ini. Semangat, semangat. Kita tamu yang tahu diri kok. Habis masak, habis dikasih makanan, cuci. Sih. Untung emang di CV aku ada kalau kalian nyuci. Kalian tahu diri dan keahlian nyuci, bersih apa enggak? Ya udahlah ya. Ya udahlah, terima aja. Oh my god, nih aku samanya pengen banget megang ini. Ini minyak kan ya, bukan sabun. Itu. Oke, pemirsanya udah bersih. Udah mengkilat. Tinggal nunggu aja produk sabun cuci yang mau mengendor kita. Oke, kita keluar yuk. Iya, buat Chef Chandra dan Chef Table, terima kasih udah diundang ke acaranya. Semoga Nep dan Chef Table nggak akan bosan ngundang Rasti sama anak karena kita pemakan sejati. Thank you so much buat Rasti dan Aneke udah datang ke Chef Table, sampai kita makan happy banget, so fun with you guys. So I'll see you again in Chef Table. Jadi kalau misalnya Chef Chandra ceritanya mau nikahin Ana. Nanti will begitu. Iya kan? Lihat apa yang di... Tiap hari makan enak. Tiap hari makan enak. Nah, itu... Jangan lagi doang. Nah, itu di hari misalnya kelas gak? Enggak. Jam gak ada lagi ya? Kita akan bikin kayak gini tulisannya Aneke dan Ardina. Jadi otentik udah ini. Chef Chandra with Aneke and Ardina.